Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Live ABS. Nah, kali ini masih di project Aerox ya guys ya. Jadi kali ini adalah project Aerox episode 2. Dan di video kali ini saya akan mengganti hand grip guys dengan merek Domino. Nah, ini dia hand gripnya guys. Ini adalah hand grip dari Domino dan ori ya guys ya. Tuh ada buku panduannya juga. Dan ini juga ada emblemnya kayak gini. Ini original produk Indonesian market. Guys, ini hand gripnya para sultan ya guys. Biasanya sih dipasang di kayak moge-moge gitu kan ya. Di ya motor-motor sultan lah intinya. Tapi kali ini kita pasang di All New Aerox Connected 2020. Nah, seperti apa nanti ketika dipasang, apakah cocok, apakah bagus? Tapi kayaknya bagus guys ya. Oke, sebelum itu kita unboxing dulu guys. Ini adalah hand grip Domino yang tipenya super soft ya. Jadi kalau dari namanya sih ini lembut banget ya kelihatannya. Jadi okelah, kita unboxing dulu guys. Ya, jadi kita langsung unboxing saja ya. Ini saya belinya sih di salah satu online shop ya. Dan nyarinya juga lumayan susah guys. Soalnya ada beberapa toko tuh yang stoknya kosong gitu, habis gitu. Nah, tapi yang paling langka sih, yang paling susah tuh warna pink ya. Kan ini banyak warnanya ya, tapi saya pilih yang warna abu-abu hitam atau grey black karena motor saya kan identik dengan hitam sama abu-abu ya. Jadi oke, kita unboxing saja. Kalau yang ini guys tinggal buka aja ya gini. Nah, ada buku panduannya guys. Waduh, jatuh. Nah, jadi ini dia. Wih, lembut banget ya. Wah, mantep. Ini yang sebelah kiri ya. Dan kalau ini yang sebelah kanan. Ini lebih besar ya lubangnya. Nah. Wih, lembut banget guys. Ini enak banget ya kayaknya buat riding. Wih, mantep. Emang barang-barang ori itu bukan kaleng-kaleng ya guys ya, emang udah terbukti. Oke, ini ada di sini kita ada berapa aja. Ini ada buku panduannya juga guys ternyata guys. Nah di sini harus dipotong dulu ya. Nah ini kan ada item-itemnya nih, ini dipotong dulu kayaknya. Kalian kalau mau nggak dipotong juga nggak apa-apa kali ya. Tapi di buku panduannya ini harus dipotong dulu guys. Terus kita dapet stiker juga. Tuh, kalian ya. Oke, di sini untuk packagingnya itu mantep banget. Dan di sini ada kayak barcode-nya gitu sih. Nah, made in Italy. Tuh. Mantap kan guys. Oke, tanpa lama-lama kita langsung pasang saja ke Aerox Connected 2020. Oke guys, jadi ini dia. Nah, sudah saya lepas ya pro guard-nya. Nah, ini juga mudah mau kelepas. Jika kalian nanya lepasnya pakai apa bang, ini tadi saya semprotin ke dalamnya tuh pakai cairan sabun ya. Jadi sabun itu dikasih air terus di semprotin ke dalam gitu guys biar licin. Oke, kita buka nih. Tuh, tinggal gini aja guys. Nah. Oke, sudah terbuka, kita nanti langsung pasang hand grip dominonya. Oke. Langsung saja. Thank you.
dipasang, kita kasih sabun dulu guys dalamnya. Nah, jadi biar licin ya, jadi biar masuknya tuh enak gitu, licin juga. Oke, kita pasang guys. Oke guys, jadi seperti ini ya penampakannya setelah dipasang. Nah, cakep banget cuy. Nih, dan yang ini sih gampang ya masangnya. Cuma yang ini agak susah guys. Soalnya ya kalau digasnya emang oke. Soalnya kita tuh harus kayak masukin dia tuh ke sini nih. Ada kayak masukin gitu deh biar gak apa ya, biar pas gitu lah intinya. Ini paling susah, masang ini kayak agak ribet gitu sih. Cuma kalau yang ini tinggal masukin aja guys. Jadi gampang banget ya. Kita cuma cukup semprotin pakai cairan sabun biar ininya tuh licin dan bisa masuk gitu guys. Tapi emang awalnya sih kayak agak licin ya, tapi lama-kelamaan juga bakal kering dalamnya. Oke, kita pasang dulu ProGuard-nya guys. Yow. Oke, sudah terpasang ya guys. Terpasang dengan rapi dan sempurna. Masangnya itu gampang banget ya. Ya artinya bisa dibilang gampang sih. Gak harus ke bengkel atau ke mana gitu ya. Jadi kita bisa pasang sendiri di rumah. Cara lepasnya tuh pakai cairan sabun ya. Dan ini hasilnya guys. Setelah dipasang tuh keren banget. Oke, kita mendekat. Nah, ini dia. Mantap guys. Jadi tadi yang susah sih sebelah sini ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena kita harus ngepasin ke sini dulu guys. Jadi kayak apa ya, biar kelihatannya tuh rapih gitu. Dan ini hasilnya. Dan kenapa saya pilih warna grey black ini, karena biar nyambung sama konsepnya guys. Karena konsepnya kan saya repaint velgnya tuh warna grey silver ya. Dan ini mantap. Oke, kita lihat lebih detail hasilnya guys. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Dan ini benar-benar lembut ya. Jadi sesuai dengan namanya, super soft, dan ini benar-benar lembut banget. Kayaknya nyaman banget ya buat riding. Kayaknya nanti ntar gak usah pakai sarung tangan ya. Kita langsung ingin merasakan kelembutan yang hakiki. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Jadi di video kali ini sudah selesai ya guys pemasangan hand grip dari Domino yang ori, yang warna grey black. Dan sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video project iRock yang selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.